banget banget guys. Wah, ya sabu. Tek down dulu coba po. Udah. Anjay si Cici rek naon deui sih ka dieu ca, anjir. Terus ki. Mau ngapain lagi nih si Cici, Bu? Ini kumaha Bu ini, Bu? Kumaha? Aja. Guys. Ada ada aja sepanu. Bentar. Cici mau ngomong sama kamu sebentar. Ya, aku mau jelasin kan. Sebenarnya aku minta maaf. Aku juga udah bilang sama orang tua aku kalau semuanya salah paham. Mami juga udah maksa aku buat datang ke sini buat minta maaf sama Kak Derby. Terus waktu di kafe aku juga mau ngomong sama Kak Derby, cuman Kak Derby kan keburu pergi. Jadi aku nggak sempat ngomong. Orang tua aku juga udah paham sih. Sebenarnya kalau pacar yang sebenarnya itu bukan aku, jadi Kak Derby. Membalas tulus cinta. Kamu maafin aku kan, kan udah dijelasin sama Cica. Kalau kamu tuh salah paham. Kamu mau kan maafin aku? Terus? Tanggapan orang tua kamu gimana, Ci? Orang tua aku ya ngerti semenjak aku jelasin kalau sebenarnya pacarnya tuh bukan aku, tapi Kak Derby. Tidak. Aku harap kamu maafin aku, dan sekarang gue pengen lo pulang, Ca. Terus yang obrolan tentang dua jam itu obrolan apa aja sih? Ya mungkin tuh salah paham aja, yang namanya orang tua, ada cowok yang datang mau serius, pasti langsung, ah ini mau serius nih ke anak kita. Kenapa enggak? Dan lo harap apa? Kan aku udah bilang dari awal, aku minta maaf. Ini salah aku sebenarnya. Aku kan gue dari tadi itu debat sama kamu kan. Aku yang salah, aku minta maaf. Dan aku yang sengaja ngedatangin Cica di sini buat klarifikasi sama kamu. Dia juga udah minta maaf. Dan sekarang lo boleh pulang, Cak. Gak apa-apa, gue makasih sama lo udah bilang sama Derby apapun itu. Makasih udah nyatain yang sejujurnya. Dan sekarang gue gak ada lagi apapun sama lo. Aku pengen ngobrol sama kamu. Kalau gitu lo pulang gak apa-apa, Cah? Ya sekali lagi aku minta maaf. Mungkin karena adanya aku hubungan kalian jadi hancur. Ya aku gak enak juga jadi salah paham kayak gini. Biar gue pulang sayang. Jadi aku balik ke sekali lagi sini. Lo gak salah, tapi gue benci banget sama lo. Bila cinta dibalas dengan dusta, namun yang pergi dulu lah. Aku minta maaf, berapa kali sih aku harus minta maaf sama kamu? Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu kecewa. Harusnya kamu berpikir dewasa dengan datangnya Cica. Kamu harusnya udah bisa maafin aku dong, sayang. Kenapa dipaksa dewasa dengan keadaan yang sulit ini? Aku minta maaf. Oke. Aku bakal kasih kamu waktu buat berpikir baik. Besok aku bakal temuin kamu lagi. Coba dong. Kamu gak lihat Cica udah datang ke sini aku suruh buat ngomong sama kamu, dan dia juga udah nyatain kalau dia yang salah kan? Kalau dia yang salah, kenapa dia repot-repot klarifikasi?
dia kesini tuh minta maaf. Kamu suruh dia kesini? Iya. Yeah. Dan dia juga kemauan dia buat datang kesini kok. Dia ngerasa bersalah, Sam. Gue butuh waktu buat istirahat. Mungkin lo juga butuh istirahat. Lo jangan pernah cari gue lagi. Ketika nanti kita udah selesai untuk menemukan jalan keluarnya, baru lo baru temuin gue lagi. Iya. Yeah. Lo baru boleh ketemu gue lagi. Gue capek. Gue habis buang waktu gue seharian ini supaya gue bisa melupain apa yang ada di kehidupan gue selama ini terjadi gitu. Gue udah capek banget berkeliling gitu buat melupain perasaan gue ke lo. Gue udah jauh capek-capek motoran kesana kesini cuma buat lupain lo. Gue mau istirahat, gue mau balik. Ya, dengan ada janji sama Tuhan. Iya, aku bakal kasih kamu waktu. Tapi aku besok bakal datang lagi ke rumah kamu, sayang. Aku bakal datang lagi ke rumah kamu besok. Sekarang aku kasih waktu buat kamu berpikir tenang. Cukup. Ayo dong. Bila cinta dibalas dengan dusta, namun karena